Ya Pramo itu mulai. Assalamualaikum saudaraku. Balik lagi di channel Sama Angler 23 KR ya. Nah, kali ini saya akan berbagi umpan ikan mas lagi ya, tanpa esen maupun tanpa kerto ya bosku. Nah, untuk bahan yang pertama ini saya menggunakan telur bebek ya, tapi bosku juga bisa pakai telur ayam. Nah, untuk telur bebeknya ini saya pakai semuanya ya bosku. Nah, kita kocok dulu ya bosku untuk telur bebeknya sampai agak berbusa sedikit ya. Nah, untuk bahan yang kedua ini saya menggunakan sunkar ya bosku, yang sasetan kecil bosku, atau yang segitiga untuk sunkaranya. Dan untuk sunkaranya ini saya pakai semuanya ya bosku. Lalu kita aduk lagi bosku supaya saat mengkukus tidak menggumpal ya. Nah, untuk bahan selanjutnya ini saya menggunakan bondon ya. Dan jangan lupa bantu supportnya bosku dengan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak bosku. Semoga bosku semua selalu dilancarkan dalam milik rezekinya, amin. Nah, untuk bondonya ini saya pakai semuanya ya bosku. Dan biar lebih gampang ini saya pakai pordon keju bosku untuk bondonya. Nah, jika sudah, lalu kita aduk bentar bosku. Nah, untuk bahan selanjutnya saya pakai raja udang ya. Untuk raja udangnya ini saya cukup pakai 1 sendok makan aja ya. Lalu tinggal aduk aja bosku sampai semua bahan tercampur merata ya. Nah, jika sudah, kita tinggal masukkan ke dalam plastik ya bosku untuk bahannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya bosku. Kita tinggal mengkukusnya aja bosku. Dan untuk waktu mengkukusnya kurang lebih 15 menitan aja ya bosku, dibolak-balik bosku. Dan jangan lupa airnya harus mendidih dulu ya bosku.
Nah, ini saya udah di empangnya ya bosku, dan ini bahan kukus yang tadi ya. Sebelum ke bahan kukusnya, ini saya siapkan untuk amisannya dulu ya bosku. Nah, untuk amisannya ini saya pakai pindang tongkol ya bosku, atau pindang cuek, tapi bosku juga bisa pakai amisan yang lain ya, sesuaikan aja yang gampang dicari bosku, maupun itu sunbelt maupun deho ya. Untuk takarannya sesuaikan aja ya bosku sama ukuran ikannya bosku. Tapi kalau pakai sunbelt maupun deho, takarannya biasa saya pakai 2 sendok makan aja udah cukup ya. Nah, setelah agak hancur untuk amisannya, lalu saya tambahkan minyak ikannya bosku. Ini saya beli cuman 1500 bosku, isi 7 butir. Dan untuk minyak ikannya ini saya pakai semuanya ya bosku. Lalu aduk bentar bosku untuk amisan sama minyak ikannya ya. Nah, setelah udah tercampur, lalu kita masukkan bahan kukus yang tadi ya. Nah, lalu buat agak kalis dulu ya bosku untuk bahan kukus dan amisannya. Nah, untuk pengeras ini saya pakai Kinoi Tower ya bosku, yang golden piece. Untuk takaran kinoinya sendiri sesuaikan aja ya bosku dengan tekstur yang bosku semua inginkan. Dan lalu kita tinggal aduk aja ya bosku sampai benar-benar kalis dan sampai terbentuk untuk teksturnya. Nah, kurang lebih untuk teksturnya seperti ini ya. Dan bosku juga bisa kalau mau tambahkan kroto ya.